Gue ucapin selamat datang buat Twitters yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Dan gue juga ucapin selamat datang buat teman-teman dari komunitas yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Acara seperti We The Youth bisa dilakukan oleh banyak anak-anak muda di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk interaksi antara anak-anak milenial yang memiliki masa depan, yang ingin membentuk masa depan dan ingin membangun masa depan secara lebih baik. Baik untuk dirinya sendiri, teman-temannya, tapi juga untuk bangsa Indonesia dan dunia. Dunia adalah milik anak muda dan oleh karena itu peranan anak muda untuk terus bisa berinteraksi, bicara, melakukan beda pendapat, melakukan tukar pikiran, dan melakukan berbagai aksi yang tidak hanya melulu mengenai dirinya sendiri, tapi juga mengenai lingkungan sosial, mengenai lingkungan di mana kita berada, dan juga care atau peduli mengenai isu-isu yang penting. Saya menganggap ini adalah salah satu inisiatif yang baik, tularkan semangat dan berbagai aspirasi yang baik di antara kalian dan tetap berinteraksi secara fun sehingga kalian bisa tetap menikmati hidup tapi membangun hidup menjadi lebih baik. Selamat dan terus maju membangun masa depan. Kayak ada acara kayak gini lagi tuh, bener, Video Youth tuh lanjut lagi lah. Soalnya tapi beda kan, topik ya. Nah, wawasan anak muda sekarang tuh kerangkeng sama yang jelek-jeleknya lah. Nah, butuh banget nih acara kayak gini gitu. Jadi semoga next time With The Youth akan adain lagi acara seperti ini supaya mendidik generasi muda kita-kita ini untuk lebih mengerti tentang Indonesia. Iya. Oke? Makasih ya With The Youth. Bye. Makasih buat acara With The Youth. Kita berdua jadi tahu pajak-pajak di Indonesia kayak gimana. Iya, terus kita juga bisa lebih paham tentang pajak-pajak dan lebih sadar pemerintah. Terus ke depannya semoga kaum milenial lebih aware lagi sama tentang perpajakan dan jangan lupa bayar pajak. Yap. Jangan lupa bayar pajak. Thank you With The Youth. Ditunggu volume berikutnya ya. Hari ini senang banget sih kita dapat banyak buku karena pengunjungnya membludak, jadi kayak kita dapat buku banyak banget nih. Terima kasih. Kedepannya mungkin kita berharap masih bisa berkolaborasi sampai terus dan terus. Pokoknya sukses terus With The Youth.